Pas kalian nonton bola, pernah nggak sih kepikiran kalau kameranya tuh ada berapa yang dipakai? Soalnya nggak mungkin cuma pakai 3 kamera aja kan? Karena ada kamera yang ngambil gambar tiap pemain, kamera yang gantung di gawang tuh, terus ada juga kamera spidercam yang bisa kelihatan satu lapangan tuh, kamera yang ngarah ke arah penonton yang cakep juga, kamera yang ngeliatin ekspresi pelatihnya. Ya pokoknya ada banyak banget deh kamera yang nyebar di seluruh stadion bola buat dapetin momen-momen pertandingan. Nah, kalau waktu Piala Dunia kemarin, katanya jumlah kamera satu pertandingan tuh ada 42 kamera. 8 kamera diantaranya bisa shot dengan slow-mo. Banyak banget ya ternyata ya. Tapi ini pertandingan internasional kan ya. Kalau pertandingan Indonesia yang lawan Argentina itu ada berapa kamera ya? Yang tahu tolong dong kasih tahu di kolom komentar.